Pemirsa, Klasis Sawiyat bersama denominasi Gereja Distrik Sawiyat rayakan hari ulang tahun Injil masuk di Kampung Saden Rovoyo yang ke-75 tahun dilaksanakan di Kampung Saden Rovoyo pada Minggu siang. Hari ulang tahun Pekabaran Injil yang ke-75 tahun dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Dr. Andos Alphonse SMM, bersama Ketua Klasis Timinabuan dan jajaran OPD Pemerintahan. Perayaan Injil masuk bertempat di Gereja GKI Tabernacle Wen District Sawiyat yang menghadirkan denominasi gereja yang ada di Klasis Sawiyat. Albert Nahan Esos selaku Ketua Panitia HUT PI dalam sambutannya menyampaikan warga masyarakat yang berada di distrik Sawiyat dengan mengingatkan menjalani hidup jangan sampai terpengaruhi dengan perkembangan teknologi yang sedang mengalami perubahan. Dilanjutkan bahwa perubahan perkembangan teknologi pada saat ini dapat mempengaruhi kehidupan keluarga terutama pada generasi muda yang ada di dalam kampung Sawiyat. Diharapkan melalui hari perayaan Injil masuk di Tanah Papua, anak-anak generasi penerus harus ditanamkan dengan ajaran-ajaran agama untuk menghindari perkembangan dan perubahan yang akan terjadi. Dermawan CWM Channel.